teman-teman. Jadi hari ini kita mau review lagi hewan apa aja yang ada di toko, teman-teman. Nah, ini adalah toko hamster. Jadi hewan-hewan yang ada di toko, pertama kita punya anakan marmut. Nah, di sini ada kandang marmut dan di atas ini ada kandang sugar glider, tupai kekes dan tupai kelapa ya. Kita lanjut ke dalam. Di sebelah sini saya masih punya burung parkit mata merah, teman-teman. Mata merah warnanya itu ada kuning dan warna putih ya. Jadi ada warna kuning dan warna putih. Tuh lihat. Wow, insya Allah cantik-cantik, teman-teman. Buat burung-burung hiasan. Dan sebelah sini ada yang namanya burung lovebird atau lovebird. Buat teman-teman yang pengen ke sini langsung aja datang. Patokannya saya di seberangnya Ayam Bakar Lala. Dan di bawah sini saya masih punya anakan burung palak, teman-teman. Ini adalah burung palak. Ini masih anakan tapi masih dibantu Lolo, tapi udah bisa belajar makan sendiri, teman-teman. Untuk burung palaknya masih dibantu Lolo, udah bisa belajar makan sendiri. Tadi beberapa kali aku udah lihat dia makanin millet ya. Ini milletnya juga udah beberapa banyak yang pecah-pecah, teman-teman. Jadi untuk lolohan palak yang udah besar ini dia udah belajar makan. Jadi udah sangat aman ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tinggalin sebentar, udah sangat aman, tapi ini masih jinak. Masih bisa kita ajak main dan masih bisa kita ajak buat FF ya, karena ini masih oke lah. Di sini ada dua ekor lolohan burung palak, teman-teman. Kita lanjut ke yang sebelah sini, teman-teman. Di sini ada anakan burung lolohan. Ini juga anakan lolohan udah dikasih makan karena sekarang kan maghrib, jadi udah kita tutup biar dia bisa tidur dan biar dia besok kita kasih makan lagi. Dan ini untuk kandang-kandang burungnya ya, kandang burung lagi pada kosong semua. Tadi di sini ada CFP Ausi, di sini ada CFP Ausi dan udah sold out, barusan aja sold out. Dan di sini ada Mojampik gacor. Di sini ada burung-burung lovebird. Dan ini ada murai batu, teman-teman. Murai batu trotolan ya. Yang dua ini betina dan yang satu ini jantan, tapi ini nias ekor hitam. Dan yang di kerodong ini murai batu juga nias ekor hitam. Dan seperti biasa karena sekarang kan ini udah jam 6 ya, hampir jam 6. Nah, kita lagi pada ngelolohin anakan burung, teman-teman. Seperti biasa ini maghrib terakhir ngelolohin anakan burung. Ini adalah anakan burung cigun, teman-teman. Seperti biasa cigun sore hari kita lolohin. Dan di sini ada anakan burung palk atau cocktail dan satu ekor lovebird. Dan mereka lagi pada ngasih makan dan itu seperti biasa mong. 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 Cicing bae. Mong lagi ngasih makan anakan burung kutilang dan anakan burung cigun dan cikris. Di sebelah sini kita, nah di sini aku ada beberapa jenis hamster, beberapa jenis hamster ya. Insya Allah semua jenis hamster ready di sini. Dari mulai hamster Roborowski, hamster Syrian, Winter White dan yang paling murah adalah Campbell. Kita pindah selanjutnya ke dalam, teman-teman. Dan di sini aku tempat naruh kucing ya. Jadi untuk kucing aku taruh di dalam karena di dalam sini agak lumayan adem. Jadi aku taruh di sini semua ya. Kemarin kucing ini banyak di sini semua dan aku taruh sini semua untuk kucing. Dan buat teman-teman yang sering chat atau WA di nomor handphone yang ditulis di sini nih. Nah, di sini ada Kakak Sofi. Di sini dia yang balesin untuk WhatsApp-nya ya. Semua chat-chat dia yang balesin, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngechat ataupun sering-sering tuh telepon-telepon video call, nanti kakak ini yang balesin. Halo kak. Nah, di sini aku punya ikan, teman-teman. Aku juga miara ikan, cuma karena aku nggak cocok di air, jadi kadang ikan ini suka kelupaan dikasih makan. Tapi alhamdulillah yang ini agak lamaan dikit nih. Di sini udah sekitar 3 hari, jadi udah lumayan lama nih untuk ikan ya. Karena aku nggak cocok di air. Tapi ikan ini udah 3 hari di sini, jadi udah lumayan lama. Insya Allah kita nanti adain ikan kalau yang ini berhasil ya. Jadi ini buat percobaan dulu kita pelihara. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya buat teman-teman yang pengen datang langsung ke kios Hamsbir. Jadi patokannya tetap seperti biasa di seberang Ayam Bakar Lala dan tulis aja Google Map Hamsbir. Oke teman-teman, dan terima kasih telah nonton video ini dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan salam pajak hobi. Tuh ditiup. Udah dikobel-kobel.